jumpa lagi dengan saya Vera tambah jaya di video kali ini aku bakalan berbagi ke teman-teman gimana caranya membuat variasi produk di toko kita di shopee Nah sebelum kita mau mulai ke tutorialnya atau ke caranya Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku Dan belum subscribe channel aku Silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah Dan aktifin loncengnya Supaya ketika aku upload video-video terbaru Teman-teman gak akan ketinggalan Karena dengan aktifin loncengnya Teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Dari video terbaru atau uploadan terbaru aku Kak, produk aku modelnya sama, tapi beda warna, beda ukuran. Terus aku mau buat variasinya, gimana kak? Apa aku harus upload lagi? Kak, produk aku ada yang beratnya seperempat, ada yang setengah kilo, ada yang satu kilo. Gimana ya kak, membuatnya supaya memudahkan si customer nantinya untuk check out gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang sering ya ditanyakan para seller pemula gitu. Nah, Uh, untuk pertanyaan seperti itu teman-teman nggak perlu upload ulang produknya. Uh, memang kalau diupload ulang kesannya banyak gitu uh, produk kita, tapi teman-teman nggak perlu melakukan hal itu. Cukup teman-teman membuat variasi aja di tokonya teman-teman. Kalau saya pribadi nih memang lebih tertarik ketika suatu produk itu dibuat uh, variasinya aja di uh, di tokonya teman-teman bukan diupload sampai misalnya nih ya jual baju pakaian dia punya lima warna ada warna pink warna merah warna hitam warna putih warna biru gitu kan terus teman-teman uploadnya sampai lima kali karena ada lima warna gitu Nah tindakan seperti itu bisa jadi ke depan akan diblokir oleh pihak shopee juga karena dianggap uh, mengupload uh, produk duplikat dan hal itu akan otomatis dihapus oleh pihak shopee nah untuk mencegah hal seperti itu maka kita perlu melakukan di sini yang kita lakukan adalah membuat variasi produknya dan saya adalah salah satu orang yang paling malas ketika berbelanja itu uh, seller nggak mengisi variannya misalnya saya ingin membeli produk X terus dia ada bermacam-macam misalnya ukuran S ukuran M ukuran ini warna ini warna itu warna ini gitu kan tapi uh, seller membuat di description box Terakan di not warna yang diinginkan Terakan di not uh, ukuran yang diinginkan Kalau tidak membuat ukuran atau tidak membuat warna yang diinginkan uh, Produk akan dikirim secara random Belum lagi ketika kita membaca komen-komen dari para uh, buyer Ada yang bilang Saya udah terakan ukuran ini Tapi yang dikirim ukuran ini Saya udah terakan warna ini Tapi yang dikirim warna ini gitu. Ada banyak kesalahan gitu Nah, so pastinya itu bakal mengurangi kepercayaan kita untuk membeli ah si produknya tadi kan dan masih ada kemungkinan kemungkinan lain lagi ketika teman-teman enggak -teman mengisikan varian produknya di tokonya teman-teman Nah mulai dari sekarang eh, jangan malas jangan malas untuk membuat variasinya yang sudah lama berjualan di shopee boleh mulai dari sekarang silahkan dibuat variasinya dan yang masih baru mulai dari sekarang terakanlah variasi di produknya teman-teman karena itu juga salah satu e, hal yang membuat customer menarik atau e, senang berbelanja di tokonya teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu cara membuat variasinya, Uh, saya akan buat tutorialnya di sini. Uh, sebenarnya bukan hal yang sulit, tapi mungkin nggak semuanya membaca gimana cara membuat variasinya. Jadi hal itu jadi terlangkah, stepnya terlangkah gitu oleh para uh, seller yang mau upload barang. Nah sebelumnya teman-teman wajib persiapkan terlebih dahulu gambar dari setiap variasi atau uh, varian produknya teman-teman supaya uh, lebih menarik. Uh, setiap variasinya teman-teman usahakan memiliki gambar setiap itemnya Nah misalnya uh, pakaian warna putih teman-teman sediakan atau edit terlebih dahulu atau cari gambarnya terlebih dahulu uh, pakaian warna putih yang sama dengan yang teman-teman jual misalnya produk-produk uh, X ukurannya setengah kilo Nah sediakan gambar yang ukuran untuk setengah kilo gitu Oke langsung aja ke caranya so keep on watching. Nah, di sini ada pilihan tambah produk baru. Silahkan dipilih tambah produk baru. Nah, ini ada pilihan tambah foto. Terus kita tambah foto. Tadinya kan fotonya sudah teman-teman persiapkan, sudah edit uh, sebagus mungkin. Terus ini kita tinggal pilih dari galeri. Galeri foto. Nah, ini saya mau pilih uh, foto utama. Saya mau buat ini sebagai foto utamanya teman-teman nah, bisa membuat uh, 9 foto di sini 9 foto beserta foto sampul berarti ini 8 foto lagi yang bisa kita tambahkan uh, video satu ya teman-teman boleh digabung sama video juga Nah ini saya bisa tambahkan ini terus ini silahkan teman-teman pilih aja berdasarkan uh, produknya teman-teman. Nah, ini sudah ada sudah 8, 9 sama sampul ya. Nah, ini silahkan teman-teman uh, masukkan nama produk. Misalnya saya buat ini aksesoris kuku. Aksesoris kuku, terus saya... terus saya buat lagi ini, oh uh, nail buffer, nail buffer, terus uh, crystal nail file, crystal nail file, sama uh, nail art, nail doting tool doting tool nah teman-teman bisa membuat uh, judul itu sekitar 70 uh, 70 huruf udah ikut sama ini ya, udah dihitung beserta uh, spasi terus teman-teman silahkan buat deskripsinya tadi saya sudah siapkan deskripsi jadi saya tinggal copy paste nah setiap teman-teman membuat deskripsi jangan lupa yang namanya hashtag atau tagar nih karena itu merupakan salah satu kunci, kata kunci untuk pencarian produknya teman-teman terus ini kategorinya pilih uh, ini ya perawatan kecantikan perawatan kuku, saya pilih yang paling ini paling atas nail art and nail sticker terus merek uh, di sini saya nggak pilih merek ya, teman-teman. Jadi saya buat tidak ada merek di sini. Terus ini kita kan mau buat variasi. Ini langsung aja pilih ke variasi, Nggak usah dulu isi harganya juga nggak masalah. Langsung aja pilih variasi ini. Klik variasinya. Nah, ini kan masih seperti ini. Ini bisa teman-teman ubah pilih aja ubah klik yang ubah ini tulisan ubah nah, nah tulisan warna ini bisa teman-teman ganti kalau misalnya teman-teman mau buat warna misalnya pakaian bisa tetap teman-teman buat ini warna uh, atau misalnya saya ini mau buat varian ya saya ganti jadi varian saya mau mengganti warna menjadi varian terus pilih selesai nah terus saya mau ubah ini yang hitam ini menjadi sesuai dengan varian produknya saya. tapi kalau teman-teman mau buat uh, misalnya jual pakaian ini tetap jadi hitam nggak masalah. tapi saya mau ubah. nah ini uh, masih ada tulisan ubah ya. silahkan teman-teman klik atau pilih aja ubah. nah terus teman-teman klik aja tulisan yang ini hitam putih tambah itu kan. Okay. Ini saya klik aja tulisan hitam. Nah, kalau diklik yang tulisan hitam itu otomatis dia kita bisa edit variasinya. Nah, saya mau buat dia jadi nail buffer. Selesai, pilih aja selesai di bawah. Terus yang putih ini juga mau saya ubah. Edit, kalau diklik dia langsung uh, ngarahin kita untuk edit ya, teman-teman ini saya buat kristal kristal nail file terus pilih selesai nah ini saya mau tambah lagi misalnya teman-teman juga variasinya lebih banyak silahkan dipilih aja tambah ini ini kan ada tulisan tambah plus tambah itu kan Silahkan teman-teman klik aja kalau misalnya variannya ada 10 gitu kan uh, Pilih aja seterusnya tambah ini tambah 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 gitu Jadi teman-teman uh, otomatis tambah dan uh, tulis nama variannya Ini saya klik aja tambah Nah jadi otomatis dia kita tulis uh, variannya ya teman-teman Ini -teman. saya buat dotting ya Dotting tool Kalau sudah pilih aja selesai kalau masih mau tambah silahkan dipilih aja tambah. Tapi ini saya uh, udah cukup tiga varian aja. Terus teman-teman pilih selesai kalau sudah. Ini untuk variannya tiga varian aja, pilih selesai. Terus ini kan belum aktif nih variannya. Teman-teman klik aja yang sudah teman-teman edit tadi, kan sudah dipilih selesai. Terus dipilih aja, diklik. Uh, misalnya ini saya klik nail buffer ini ya. Nah, nail buffer berarti sudah aktif dia ke bawah ya. Terus saya aktifin lagi crystal nail file ini. Diklik aja crystal nail file, terus diklik aja lagi dotting tool ini. Nah, berarti dia aktif semua di bawah ya. Nah, kalau teman-teman mau buat gambarnya, ini berarti sudah aktif yang di bawah ini. Gambarnya. Jadi teman-teman tinggal upload gambarnya. Tapi kalau tidak teman-teman aktifkan seperti ini berarti teman-teman nggak membuat gambar, tapi ini variasinya sudah berhasil teman-teman buat, tinggal di save ya. Terus uh, ini belum bisa kita save karena ada tulisan ukuran. Nah kalau produknya teman-teman ada ukurannya, silahkan teman-teman pilih, misalnya uh, pakaian gitu, misalnya ukuran S, M, L. Tapi ini kan saya tidak ada ukurannya, jadi ini saya pilih aja ubah, klik aja ubah. Nah, saya mau nonaktifkan ini semua. Ini kan ada yang warna merah garis di dalam garis putih di dalam warna merah ini di dalam tulisan ukuran. Ini diklik aja supaya kita tidak mengaktifkan ukurannya. Menonaktifkan ukurannya ya, teman-teman. Diklik aja. Ini saya klik ya. Nah, berarti saya udah hapus ukuran yang tadi. Kalau teman-teman mau tambah variasi lagi di sini boleh, silahkan. Atau variasi lainnya gitu, uh, misalnya ditambah lagi. Misalnya mau aktifkan yang tadi lagi boleh. Misalnya ukuran, mau teman-teman tambah lagi variasinya boleh. Nah, ini kalau sudah seperti ini udah bisa teman-teman save, atur stok dan harga. Ini sudah berhasil buat variasinya, atur stok dan harga. Boleh dipilih selanjutnya atur stok dan harga. Nih, jadi, teman-teman tinggal buat harganya di sini dan stoknya di sini. Nah, tapi di sini saya mau buat gambarnya. Saya back lagi tadi, saya mau aktifin gambarnya. Uh, usahakan ketika teman-teman membuat varian itu uh, selalu membuat gambar, selalu sertakan gambar, karena itu uh, menurut saya pribadi lebih menarik, ya. Kalau memang ada gambarnya, silahkan dibuat gambarnya ini saya tarik aja ke kanan lagi untuk ngaktifin foto untuk setiap variasi ya ini saya aktifin lagi supaya dia berwarna hijau dan aktif nah ini saya akan upload gambarnya untuk upload gambarnya silahkan teman-teman pilih aja ini masing-masing masing-masing kotaknya untuk setiap varian misalnya nail buffer saya mau upload gambar nail buffer pilih dari galeri silahkan teman-teman pilih gambar yang sudah teman-teman sediakan ini nail buffernya ini saya upload oke okay. terus saya juga mau upload nail nail file ini kristal nail file nih pilih dari galeri terus saya pilih kristal nail file nih terus dotting tool pilih dari galeri ada tool saya pilih yang ini. Oke. Okay. Berarti semuanya sudah ya. Jadi kita sudah bisa lan selanjutnya dan atur stok dan harga. Nih, pilih aja atur stok dan harga. Terus ini teman-teman bisa isi masing-masing harganya. Saya buat ini 37.000, stoknya satu. Terus kristal nail file 16.000. Stoknya satu, terus dotting toolnya 27.000. Stoknya satu, kalau sudah pilih dan, nah ini udah bisa disimpan, pilih aja simpan. Terus, eh ongkos kirim, silahkan teman-teman pilih ongkos kirim, eh, berdasarkan paketnya teman-teman. Misalnya ini saya buat beratnya 20 gram, dan... Nah, ini yang terbaru ya, teman-teman. Ini aktif, si cepat reguler, cepat halu. Jadi, ini teman-teman aktifin aja semua, geser, berdasarkan uh, jasa kirim yang teman-teman aktifkan. Ini pos kilat khusus, oke. Okay. cna oke. Okay. Terus, cna reguler, cashless, oke. Okay. JNE reguler, oke. Okay. Ninja express, oke. Okay. JNT Express oke okay. ID Express oke. Okay. Nah, ini sudah bisa disimpan. Kalau teman-teman mau buat ukuran paketnya, mau lebar, panjang, tingginya boleh. Tapi di sini saya enggak enggak isi ya. Baru simpan. Terus ini e, kondisinya baru. Kalau memang baru silahkan pilih baru. Kalau pernah dipakai, dipilih pakai. Pilih pernah dipakai gitu. Uh, ini baru konfirmasi, terus ini produknya tidak pre-order. Ya, sudah ready di saya, jadi saya tidak pilih pre-order. Kalau misalnya teman-teman pilih pre-order, uh, batasnya teman-teman itu maksimal tujuh hari harus mengirimkan produknya. Nah, kalau tidak kita uh, aktifin pre-ordernya, Shopee memberi kita batas waktu dua hari, maksimal sudah harus kita kirim. Nah, ini saya share ke Twitter. Biasa, saya memang share ke Twitter. Terus, ini pilih tampilkan, tampilkan. Nah, ini sudah berhasil di-upload, ya, teman-teman. Jadi, kita scroll aja ke bawah, tunggu kita back dulu, ya. Pilih toko saya, terus kita scroll ke bawah yang sudah kita upload tadi. Nah, ini sudah produk terdaftar promosi ke teman-teman, sudah berhasil di-upload, ya, teman-teman. Nah. Ini yang barusan tadi kita upload. Nah ini ya yang tadi kita upload. Uh, jadi tadi kan yang kita upload itu beserta foto sampulnya kan, saya bilang ada delapan. Tapi kalau hasil akhirnya dia langsung ditotalin sama gambar-gambar uh, variannya. Variannya nanti yang paling terakhir. Jadi kita lihat ya, ini yang tadi kita upload kan ini. Ini. Nah, ini masing-masing yang kita upload tadi ya. Terus ini variannya. Ini variannya langsung tertulis ya, nail buffer. Yang kita ketik tadi nail buffer. Terus crystal file sama dotting tool. Nah, berarti sudah berhasil, ya, teman-teman. Ini langsung tertera uh, ininya di sini. Kalau kita scroll ke bawah, uh, truk hijaunya juga uh, nampak. Kalau misalnya, kalau toko kita sudah ada program gratis ongkir, tampilannya seperti ini. Variannya juga tertera. Nah, langsung ya, merek stopnya dikirim dari mana. Nah, ini beserta uh, ini uh, hashtag tadi yang sudah saya buat. Berarti sudah berhasil ya teman-teman Baik teman-teman sekian dulu tutorial dari saya Cara membuat variasi produk di toko kita di toko Shopee Buat teman-teman yang udah mampir di channel ini Dan udah nonton video ini sampai habis Silahkan dipraktekin gimana caranya membuat variasi produk di tokonya teman-teman Di toko Shopee Selamat mempraktekkan, tetap semangat, sukses selalu, murah rezeki Dan tetap nantikan video-video terbaru dari channel aku Dan sampai jumpa di next video Dadah